Halo sahabat lo, selamat berjumpa lagi. Kali ini beredar video yang sangat menghebohkan di daerah Aceh. Semburan lumpur panas yang mencapai puluhan meter. Menurut informasi lo terima, awalnya seorang petani cabai akan mengebor tanah untuk kebutuhan tanamannya. Namun, petani tersebut terkejut karena adanya semburan lumpur saat kedalaman mencapai kurang lebih 18 meter. Hal ini terjadi disebabkan adanya tanah dan bebatuan yang mencair akibat panas bumi atau yang disebut dengan likuifaksi. Hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan atau LIPI, Banda Aceh berada pada zona likuifaksi atau lumpur bergerak di beberapa kawasan. Dari riset tersebut, berdasarkan hasil perhitungan penurunan tanah, wilayah Banda Aceh disebutkan dibagi menjadi 5 zona kerentanan, dari yang sangat rendah hingga sangat tinggi. Zona kerentanan tinggi hingga sangat tinggi hampir terdapat di semua wilayah kota Banda Aceh, kecuali wilayah Kecamatan Baitur Rahmah. Seorang peneliti dari Universitas Siakaula atau UNSA, Dr. Bambang Setiawan menyatakan, ada 9 daerah dari 23 kabupaten di kota Aceh yang paling rawan terjadinya likuifaksi atau pencairan tanah. Di antara lain, Langsa, Lok Sumawe, Pidijaya, Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon bantuannya untuk klik subscribe di bawah agar channel lu semakin berkembang.